Okay, assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan sikit berkaitan tindak balas dalam Alkin. So saya start, saya buat dalam bentuk mind mapping. So kita tengok kat sini. Ini adalah Alkin. So kena ingat, the only one reaction dalam Alkin adalah free radical substitution. So daripada Alkin, so kalau kita tengok kat sini, dia telah tukarkan satu hidrogen dengan Cl. So reagen untuk tindak balas ni adalah klorin dalam UV. Okey, seterusnya bila kita substitute hidrogen dengan Cl, so kita akan dapat produk kita adalah haloalkin. Okey, so sekarang cuba kita perhatikan, okey, there are only two reaction to produce alkin. Okey, kalau tengok kepada sini, kalau kita punya starting is haloalkin, so ini adalah haloalkin. So cara nak dapatkan alkin adalah dengan buang HCl. So kalau kita buang HCl di sini, maka double bond akan berada di sini. So kita akan dapat satu produk kita adalah CH3. So kita remove H and Cl, so double bond akan berada di sini. So double bond CH3H. Okay, reagent, kalau kita start daripada haloalkin to produce alkin, reagent kita adalah KOH in ethanol. So dia punya condition is reflux. Okay, ni reagent ni kena tahu ya. So daripada haloalkin to foralkin, so we are using KOH ethanol reflux. Okay, so kalau kita start daripada alkohol pun dia akan produce alkin yang sama, tapi kalau kita guna alkohol dia akan remove H2O. So kat mana dia remove H2O? So kat sini double bond kita. So kita akan dapat alkin yang sama. So kalau kita daripada alkohol to form alkin, kita menggunakan concentrated H2SO4 panas. So korang kena ingat ada dua saja reaction to produce alkin. Kalau start from haloalkin, so reagent kita adalah KOH internal, condition dia reflux. Kalau start daripada alkohol, reagent kita adalah concentrated H2SO4, condition dia adalah panas. Okay, so sekarang kita dah sampai kepada alkin. So tindak balas dalam alkin, okay, ni adalah contoh tindak balas dalam alkin. Okay, so first kali apa yang kita kena tahu, alkin ni dia buat tindak balas addition. Okay, so since carbon-carbon double bond is nucleophile, so type of reaction is electrophilic addition. Okay, so type of reaction is electrophilic addition. Okay, so macam mana yang kita namakan tindak balas addition? So apa kita kena tahu, kalau addition from double bond, so dia akan menghasilkan single bond. Okay, so tu kita punya keyword, from double bond akan dapat single bond. Okay, so kita tengok reaction kita yang pertama. From alkin, reagent is hydrogen. Okay, condition dia letak di bawah, condition dia dalam PT. PT ni adalah catalyst. So kita akan dapat produk kita adalah, okay, addition. So maksudnya double bond akan jadi single bond. So salin balik, so single bond ni akan, double bond akan jadi single bond. So double bond buka ikatan. Since kita masukkan hidrogen, so kita akan masuk dua hidrogen. So carbon-carbon double bond akan jadi single bond. So bila kita add dengan hidrogen, so hidrogen dua akan masuk. Okay, so ni contoh, ni dengan HBr pula. Kalau dengan HBr, sama juga, dia akan buat addition. So addition from double bond akan jadi single bond. So produk kita adalah CH3, salin balik saja, CH3 H. Okay, so apa yang berlaku kat double bond? Double bond akan jadi single bond. Okay, so once kita nak masukkan HBr, dia kena follow Markovnikov. Okay, so dia kena follow Markovnikov. Apa dia Markovnikov? Okay, Markovnikov rule, dia kata in electrophilic addition of alkene, the electrophile adds to the carbon atom of the double bond with greater number of hydrogen atom. Electrophile kita ni biasanya hydrogen. Okay, maksudnya hydrogen akan masuk pada carbon
carbon double bond yang lebih banyak hydrogen atom. Okay, so maksud dia begini. Okay, cuba kita tengok kita punya ni. Okay, carbon ni terikat dekat carbon dan carbon. Carbon ni terikat dekat carbon dan hydrogen. Maksudnya carbon ni lebih banyak hydrogen. So, bila kita nak addkan dengan HBr, so, dia kena follow Markovnikov. Follow Markovnikov maksudnya, hydrogen akan bonded pada carbon yang lebih banyak hydrogen. So, Br akan masuk pada carbon yang lagi satu. Okay. So, kalau kita buat reaction dengan HBr, dia akan follow Markovnikov. Okay. So, ni lagi satu contoh. Kalau kita buat reaction HBr dalam peroxide. Okay, H2O2 is peroxide. Tindak balas ni akan jadi anti-Markovnikov. Okay, maksudnya macam mana? So, sepatutnya H akan masuk pada carbon lebih banyak hydrogen macam di atas ni. Tapi bila dengan adanya peroxide, dia akan jadi sebaliknya, anti-Markovnikov. So, produk kita adalah saling balik CH3, 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 H. Okay, so ingat ah, addition. So, double bond akan jadi single bond. Okay, bila ada peroxide, dia akan jadi anti-Markovnikov. So, H akan masuk di sini. So, Br akan masuk di sini. Anti-Markovnikov ni hanya valid for HBr sahaja. Kalau HCl dengan peroxide, dia tak jadi anti-Markovnikov. Only HBr with peroxide saja akan jadi anti-Markovnikov. Okay. So, seterusnya, dengan tindak balas ozon. Okay, ozon ni bukan tindak balas addition. Ozon ni adalah tindak balas oxidation. Okay, oxidation ni ada dua, ozon dengan kemenofor. Okay, tindak balas ozonolisis akan menyebabkan cleavage pada carbon-carbon double bond. Cleavage maksudnya dia akan breaking dekat C double bond O ni. So, bila dia breaking dekat C double bond O ni, masukkan O saja. So, maksudnya kalau dengan ozon, okay, produk kita yang pertama breaking tengah-tengah ni. So, breaking kita akan dapat dua produk. Produk yang pertama adalah CH3, CH3. So, breaking dekat double bond O, buat saja double bond O. Okay, so sebelah sini pula tambah lagi satu produk kita adalah HCCH3. Okay, kat sini double bond break. So, letak saja double bond O. Okey, ni contoh tindak balas ozonolisis. Ingat ah, ozonolisis akan menyebabkan cleavage pada carbon-carbon double bond. So, kat mana dia break? Masukkan O. So, dia break kat sebelah sini, masukkan O. Dia break kat sebelah sini, masukkan double bond O. Okey, itu saja untuk ozonolisis. Okey. Kalau lagi satu contoh, kemenofor H+, condition dia adalah heat. Okey, ni adalah oxidation juga. Tapi kemenofor ni adalah strong oxidizing agent. Okey, kalau strong oxidizing agent, okey, so produk kita yang pertama sama. Double bond break akan masukkan double bond O. Okey, so satu produk kita adalah CH3, C double bond O, CH3. Okay, ingat lah, dekat C double bond break ni, terus masukkan C double bond O. Okay, plus lagi satu produk kita kat sini saja ada perubahan dengan ozonolisis. Okay, kat sini C double bond break. So, letakkan C double bond O. Okay, atasnya ada CH3. Okay, letak CH3. Cuma dekat sini, kalau kita ada satu hidrogen, dia akan jadi carboxylic acid. Okay, kalau ada satu hidrogen, dia akan jadi OH, jadi carboxylic acid. Okay, C, C double bond O, OH. So, dia akan dapat carboxylic acid. Okay, so, dengan KMnO4 pula. Okay, KMnO4 ni kita kenali sebagai Bayer test. Okay, Bayer test ni digunakan untuk differentiate between alkene and alkene. Okay, KMnO4, OH- cold. Condition dia cold. Kita juga kenali sebagai Bayer test. Okay, tindak balas KMnO4 ni, dia akan masukkan OH pada carbon-carbon double bond. So, samalah. From double bond akan jadi single bond. So, produk kita saling balik. So, CH3, 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 H. Okay, double bond O buka ikatan. So, yang akan masuk kalau dengan
KMnO4 sejuk ni, dia akan masukkan 2OH. So, kita akan dapat diol product. Okay, seterusnya. Okay, sama juga bila kita buat tindak balas alkin dengan klorin dalam CH2Cl2. So alkin ni dia boleh buat tindak balas dalam gelap pun boleh, dalam UV pun boleh. Sebab kita ada functional group yang menyebabkan dia lebih reaktif berbanding alkin. So produk kita, so kita akan dapat CH3, 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 H. Okey, saya salin balik saja. Okey, so ingat ya, double bond akan jadi single bond. So yang masuk adalah dua klorin, okey, Cl dan juga Cl. Okey, seterusnya lagi satu saja produk reaction kita. Okey, daripada alkin dengan chlorine water, okey, chlorine atau bromine water. So produk kita ni, okey, saya salin saja balik. Okey, so saya salin balik, saya akan dapat CH3, 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 H. Okey, apa yang berlaku kat sini bila tindak balaskan dengan klorin dalam H2O ni, okey, klorin akan follow Markovnikov. So klorin akan masuk pada karbon yang lebih banyak hidrogen. So klorin akan masuk di sini, dan lagi satu produk kita adalah, kalau dengan klorin H2O, lagi satu adalah OH yang akan masuk. So kalau korang perhatikan betul-betul apa yang kita belajar pada hari ini, semua tindak balas alkin akan menyebabkan daripada double bond akan jadi single bond, kecuali ozonolisis dengan KMnO4 panas. Okey, dua tindak balas ni akan menyebabkan cleavage pada carbon-carbon double bond. So yang lain semua akan buat addition. Okey, kita tengok double bond akan jadi single bond. Okey, itu dulu untuk tindak balas dalam alkin.